Lagi donor darah. Ini darahnya. Disedot. Harus digerakin terus supaya darahnya keluar. Donor darah 1 tahun sekali aku. Biasanya 1 tahun sekali. Biasanya di Indonesia. Ini baru pertama kali di luar negeri. Karena tahun ini kan aku kan gak cuti. Jadi tahun ini aku lakukan donor di Korea. Jadi donor darah itu baik untuk kesehatan ya, untuk merangsang pembentukan ulang sel darah merah, jadi bagus untuk metabolisme tubuh, terus juga membakar kalori. Darahnya sudah hampir penuh. Jadi kalau udah penuh, ini udah selesai. Kalau udah selesai, nggak boleh bangun dulu ya. Nggak boleh bangun dulu. Harus diistirahat dulu, tiduran sebentar. Nggak boleh langsung bangun. Tangannya digerakin terus. Setelah donor nyemil dulu, untuk dikasih waktu. Istirahat dulu beberapa menit baru boleh ulang. Hari dikasih ini waktu 7 menit istirahat. Sisa 3 menit istirahat baru boleh pulang. Jadi tadi setelah donor itu diberi waktu berbaring beberapa menit, lalu muncul alarm, lalu sekarang disuruh duduk 7 menit, lalu alarm nyala, lalu baru boleh pulang. Oke. Aku dapat voucher ini sama ini, voucher 5.000. Jadi selama 2 bulan ke depan baru boleh donor lagi, begitu. Sebenarnya aku 1 tahun sekali sih, tapi ini boleh donor darah sekarang, lalu 2 bulan lagi donor darah lagi boleh. Oke, ya udah begitu saja.